hukum wadi ini Bapak Ibu sekalian adalah hukum yang memungkinkan kita mengamalkan yang taklifi tadi, wajib solat. Tapi bagaimana tata cara solat, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa itu diatur dalam apa? Namanya hukum wadi. Usul fikih ini dikaji untuk menemukan dan menyimpulkan hukum, yang mana hukum itu itulah yang menjadi panduan patokan kita untuk beramal sehari-hari. Karena hukum itu adalah yang lengket kepada perbuatan dan amalan kita. Jadi apapun yang kita amalkan dalam hidup ini sebagai Muslim terikat dengan namanya hukum. Hukum siapa? Hukum Allah. Jadi kalau melangkah, apa hukum ini? Maka kita pelajari. Maka yang namanya hukum kemarin ada namanya hukum taklifi, yang mana situ berhubungan dengan dosa dan pahala. Kalau kita kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Apa namanya itu hukumnya? Berarti wajib. Berarti ada yang wajib kita kerjakan. Kalau kita kerjakan berpahala, tak dikerjakan tak berdosa. Apa namanya itu? Sunat. Di hukum taklif itu yang ada hubungan dengan pahala dan dosa. Kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Apa namanya itu? Haram. Kalau ditinggalkan berpahala, tapi kalau dibuat tak berdosa. Itu makruh namanya. Mau dibuat, mau ditinggalkan sama saja. Tak ada pahala, tak berdosa. Apa namanya kemarin? Itu mubah. Berarti Bapak Ibu sudah tahu. Berarti hukum itu cuma lima saja. Dan itu mengikat seluruh perbuatan kita. Apapun kita buat tak lepas dari yang lima ini. Sebut itu sufik itu mengkaji metodenya, konsepnya. Kemudian setiap hukum taklifi ini dia disertai oleh hukum wad'i namanya. Hukum wad'i ini Bapak Ibu sekalian adalah hukum yang memungkinkan kita mengamalkan yang taklifi tadi, wajib solat. Tapi bagaimana tata cara solat, apa sebabnya, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa itu diatur dalam apa? Namanya hukum wad'i. Maka itulah solat hukumnya apa? Solat subuh wajib. Apa syarat sah solat subuh? Syaratnya apa? Syarat itu ada syarat sah. Maka syarat sah itu Bapak Ibu sekalian seperti ya, pertama syarat sah itu adalah dia suci daripada hadas, suci daripada, itu kan syarat sah. Kalau tidak bersuci dia sah solatnya, tak salah bangun tidur langsung solat subuh di masjid itu dari WC kencing langsung Allahu Akbar. Ada dua kemungkinan, mungkin baru masuk Islam dia atau yang kedua orang ini pura-pura Islam dia, apa ibu, atau yang ketiga mabuk dia atau dia kalau bahasa kita majnun dia, mungkin orang majnun ini. Mabuk itu Bapak Ibu, kenapa? Karena dia syarat sah, tak sah solat orang kalau dia tidak begitu menghadap kiblat, itu kan syarat sah. Waktu menutup aurat. Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah syarat sah. Syarat sah itu dibahas di dalam hukum wad'i namanya. Jadi setiap kita berbicara wajib solat, ada rentetannya. Sebab kalau tidak ada hukum wad'i, tak bisa kita melaksanakannya. Karena hukum wad'i itu indikator. Maka kita kemarin sudah bicara hukum wad'i tentang syarat, apa sebab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mani itu menghalang, hal-hal penghalang. Karena memang dinyatakan oleh syariat wajib hukumnya. Tapi kapan wajib kita melaksanakannya? Apabila
ada sebabnya. Seperti solat subuh, sebabnya apa? Terbit fajar. Maka kalau tidak ada terbit fajar, wajib solat subuh? Belum wajib, sebabnya belum ada. Nah, sebab ini namanya hukum wadai, hukum yang dijadikan oleh Allah indikator untuk melaksanakan hukum taklifi tadi yang wajib. Nah, kemudian harus ada sebabnya, kemudian terpenuhi syarat, kemudian apa, bebas daripada halangan. Halangan itu namanya mani itu halangan. Kalau ada halangan, tak jadi wajib dia. Maka seperti fajar, terbit fajar shadiq sudah, ya kan, itu namanya sebab. Ha, mungkin syarat-syarat sudah dilaksanakannya, ada wudu dia apa, tapi ada mani emang halang. Ha, seorang perempuan dia lagi kedatangan bulan, wajib dia solat subuh, malah haram bagi dia solat. Jadi penghalang. Umpamanya apa, seseorang bunuh ayahnya mati. Ayahnya orang kaya. Masalah bunuh ayahnya orang kaya, bagi warisan. Dapat warisan enggak anaknya? Kalau tidak, sebab sudah ada. Sebabnya ada hubungan, ada hubungan kerabat yang membuat dia tergolong orang ahli waris. Sebab sudah ada, syarat-syarat sudah terpenuhi, utang-utang semua sudah dibayar, wasiat-wasiat sudah dibayar, yang meninggal punya wasiat, tinggal harta itu waris. Tapi sang pembunuh ini dapat enggak? Dapat. Enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Ada manik namanya. Jadi seluruh hukum syariat taklifi itu baru bisa kita laksanakan kalau terpenuhi tiga tadi. Ada sebab, ada syarat, terhindar dari baru bisa terlaksana. Maka berarti kita kaji betul semua itu kan. Kan mengaji kita dibuatnya Bapak Ibu.